Halo sobat YouTube, jumpa lagi bersama channel Nega Mamut, guys. Sobat kali ini akan tes terbang pesawatnya, guys ya. Ini spek motor yang menggunakan 2300 kW ya, guys ya. ISC aku menggunakan 30 ampere dan baling-baling 6x4 cuma 2 servo, guys. Ya. Oke, guys, kita cek dulu elevator, radar, motor. Oke, guys, siap, kita tes terbang langsung. Yum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, guys. Sumpah enak banget. Kira radar susah ya, belok kanan susah banget, mungkin terlalu tipis aja. Enak banget, sumpah enak banget pesawatnya. Asik. Hey. Ini radar susah banget ya. Ini radar susah banget ya, ini harus pakai. Terlalu kecil radarnya ya. Ini harus pakai itu, guys ya. Harus pakai apa namanya? Aileron ya. Beloknya susah banget ini. Ya. Kurang dapat. Kita coba lagi. Oke. Menampilkan dia banting-banting kirinya banyak banget. Oh, ini mungkin efek. Guys, nampaknya guys. Hari kita akhir. Jadi pesawatnya enak banget, stabil banget, guys. Cocok banget untuk pemula ya. Radar kalau belok kanannya agak rodok susah, guys. Entah kenapa. Nah, kita pakai belok kanan. Oh, dapat. Oh, ini cuman angin, guys ya. Ini kan angin lumayan kencang anginnya. Wind down. Ini sayapnya agak lurus, guys. Ke bawah angin. Anginnya kenceng banget. Enak banget, sumpah enak banget. Wey, belok kanan susah banget gitu. Sumpah belok kanan susah banget, berat banget ini. Ini efek mungkin efek apa ya? Ditahan, guys, cepet. Enak banget ini.
Setelah kita trim lagi guys ya. Kita trim makanan ya. Susu makanannya susah banget, sumpah. Ini efek motor mungkin ya guys ya. Oke guys, yang penting selesai dulu, ini butuh aileron gitu ya. Sebelum badan aja, biar tambah enak. Oke guys.